mendahului 18-4 dalam set kedua. Masih berbaki 1 menit 40. Tenang adik, tenang. Jatuhan yang sah. Jatuhan yang sah. Adik membuat anti jatuhan 21-4. Mudah saja eh? Teknik yang dilakukan. Jatuhan lagi. Dapat lagi adik. Dapat jatuhan lagi. Simple teknik. Siapa? Siapa jatuh? Biru. Ya, biru jatuh. Biru jatuh. Ya. Tiga batu lagi untuk adik. Satu lagi jatuhan. Anti oh tidak. Dah keluar. Dah keluar. Wasit pesan yang tepat. Wasit dapat tenang. Ya, wasit ini daripada ada daripada PDRM. PDRM. Ha, saudara Razlan. Razlan. Nampak dia tenang, cool tapi tepat. Tapi yang bagusnya dia bukan wasit sudah antarabangsa. Oh, bukan? Belum. Oh, belum. Not yet. Not yet. Akan datang. Insyaallah kalau macam ni dia ada prestasi yang bagus, kita kita tu saya akan menamakan kepada yang pihak tertinggi di dalam pusaka Malaysia untuk menamakan beliau untuk dipertimbangkan, untuk naik ke kelas 3 antarabangsa. Insyaallah. Macam saya. Ya. Tapi saya sekarang bila dulu. Aduh. Okey. Berhenti rehat bukan pengesahan apa ni? Meminta bantuan juri. Ya, pengesahan jatuhan. Bantuan juri. Bila wasit berdiri di situ, mana dia minta pengesahan jatuhan daripada juri. Yes. Ha? Teruskan, kita lihat pengesahan juri. Tiada jatuhan. Jatuhan tak sah. Jatuhan tidak sah. Teruskan, ada baki berapa saat lagi? Pusingan kedua, jatuhan sah. Sah. Tidak. Oh. Sempat. Dapat. Tapi ada dapat kerana timing. Timing itu mungkin. Timing. Kalau lebih time. Dapat atau tidak. Bam! Jatuh. Adik pula yang jatuh. Nampak tak tuan-tuan teknik ataupun kaedah baru? Walaupun dilepahkan, sempat mencuri jatuhan seterusnya. Dapat mengubah keputusan. Itu dia. Adik ni dia seorang pesilat yang tenang. Walaupun berlepas jatuh, dia masih boleh relax, tenang dan buat melakukan serangan demi serangan. Masuk, tumbuk, tendang. Dah 29-7 dah paparan yang disiarkan di tepi arena. Ada kata tiga. Jatuhan sah. Jatuhan clear. Kalau dulu 1+3 ni. Kalau dulu 1+3. Sekarang 32-7. Round yang kedua. Adik selesa di depan. Cuma kita doakan supaya adik tidak menyerang yang berbahaya, yang menyebabkan pelanggaran. Doakan beliau tenang. Kekal tenang. Dapat lagi. Dapat lagi. 35-7. Cuba lihat. Cuba lihat wajah adik. Hebat. Walaupun dapat jatuhan, tidak ketawa, tidak senyum, tenang gitu saja. Muka keras je. Muka biasa, muka. Relax, tenang dia. Muka tak ada perasaan. Yes. Tapi dia buat anak yang baik. Anak yang baik. Sebab apa saya kata anak baik? Dulu 2021 kita buat tour pergi